Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Karya Desa, karya kita karya menghasilkan. Di video kali ini saya akan memasang plafon PVC atau Ethernet PVC. Ini ruang yang akan saya pasang. Langkah pertama, terlebih dahulu kita waterpass atau kita menyelang biar ukurannya sama rata, tidak biring atau tidak miring. Oke, selanjutnya setelah tahap pengukuran selesai, kita bisa langsung mengukur panjang pipa hulu atau pipa baja ringan yang akan kita butuhkan. Oke, sekarang saya akan memotong pipa hulu seperti ini atau pipa baja ringan untuk membuat rangka ternit PVC yang akan kita pasang. Sebelumnya saya telah mengukur sesuai ukuran yang kita pasang atau sesuai dengan ruang yang akan kita pasang. Di sini saya memotong menggunakan mesin gerinda dan pemotong besi seperti ini. Selanjutnya kita pasang pipa hulu seperti ini yang sudah kita ukur sesuai ukuran ruangan yang akan kita pasang. Saya telah memasang seperti itu. Dengan menggunakan paku dan ukuran 4 cm. Ini untuk bagian tengah saya juga memasang pipa hulunya biar ada kekuatan atau biar kokoh bakoh. Ini karena temboknya kurang lurus, saya memahat sedikit biar pemasangan pipa hulu bisa rapi. Setelah proses pemahatan tembok yang tidak lurus selesai, saya langsung memasang pipa hulu yang ada di tengah. Sebelumnya saya telah memasang dua pipa yang ada di pinggir ini. Jadi saya memasang tiga pipa untuk penyangga di tengah. Di sini saya memakai paku drat seperti ini dengan kepala obeng plus untuk memasang pipa hulu atau baja ringan yang akan kita pasang. Setelah proses pemotongan pipa hulunya selesai,
Saya langsung memasang pipa hulu selanjutnya untuk membuat rangka memasang papan ternit PVC. Saya memasang dari satu. Di sini saya memberi 8 buah pipa hulu atau pipa baja ringan yang akan kita pasang. Ayo simak terus di video saya sampai selesai untuk mengetahui dari detail pemasangan rangka baja ringan untuk memasang Ethernet PVC. Pemasangan pipa hulu selanjutnya, ini pemasangan yang kedua. Kita pasang pipa hulu seperti ini sampai selesai. Ini masih ada 6. Pasang sampai selesai dan papan Ethernet siap dipasang. Di sini saya mengukur jarak antara pipa hulu satu dan yang lainnya biar sama. Ini proses pemasangan rangka baja ringan atau pipa hulu sudah selesai. Kita tinggal memasang les untuk pinggir. Selanjutnya kita bisa memasang Ethernet PVC dan selesai. Demikian video dari Karya Desa. Semoga video ini bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum.